Oke bro, ketemu lagi bersama saya. Jadi untuk di video kali ini kita akan nge-review sebuah grill yang dimana kemarin kita cuma instalasi doang ya. Dan untuk kali ini kita akan nge-review tuntas dari grill tersebut ya. Strobo dengan 4 channel ya, 3 LED. Oke, pertama-tama kita akan buka dengan 1, 2, 3. Oke, kita buka. Jadi kita pertama-tama kita cek di sini kita mendapatkan satu buah flush control, satu kabel power dari arus AC ke control flush controlnya ya, dan kita mendapat ini ya LED-nya 4 channelnya. Kita sampingkan dulu. Berhubung kotaknya menghalangi pemandangan, kita akan sampingkan. Nah, udah. Jadi kita akan cek satu persatu ya. Di sini kita dapat flash controller. Di sini ada power light, berarti dia kalau indikatornya ya. Maksud dari indikatornya tuh gejipannya di sini ya, cepat-cepatnya di sini nih. Dan di sini ada on off, flash control. Ini apa namanya ya? Flash modenya ya, dan ini rhythmnya. Gua nggak paham sih maksud dari rhythm yang ini, tapi mungkin nanti kita coba ya. Pertama-tama kita cek sudah ini. Di sini juga ada kabel arus ya, kabel arus min plusnya. Dan di sini dia terbuat dari mika akrilik ya, sudah anti air ini. Sudah anti air, dan di sini terbuat dari plastik. Berhubung ini untuk grill dia cuman bisa dijepit ya. Dijepit di grill kayak gitu, ada yang miring, ada yang lurus, ada yang kayak gini. Macam-macam peruntukannya, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Tergantung grill masing-masing. Ini adalah strobo yang agak ringkas ya. Tinggal jepit udah selesai. Di sini kita lihat LED-nya ini 1 watt ya. Jadi satu channel ini ada 3 LED, satu LED-nya ini 1 watt. Nah, jadi setelah aku baca kemarin, ini kontrolernya atau modenya dia menggunakan 30 watt. Oke, nggak masalah kan? Jadi udah terang nih. Kemarin dicoba siang hari terang banget, oke. Nah, jadi satu channel dia menggunakan 3 LED dan satu LED-nya itu dengan 1 watt. 4 channel ya. Nah, cara pemasangannya gampang. Kalian lihat ini soketnya. Soket PL yang paling kecil adalah soket power. Kita masukin klik, bunyinya kayak gitu, udah terpasang. Dan terus ini ya. LED-nya di samping kiri nggak masalah, kebalik yang mau yang mana aja dipasang nggak masalah. Oke, jadi untuk panjang kabel ya, strobo grill ini yang channelnya ya itu 2 meter ya, 2 meter. Jadi buat kalian mau letakin modulnya ini di dalam dashboard atau yang di lain bisa. Panjang arusnya ya segini doang sih, tapi bisa ditambah tergantung selera masing-masing. Kalau mau ditambah, terserah kalian nanti. Oke. Nah, ini kita cek di sini. Ini adalah ini ya, channelnya ya. Nah, untuk kalian pemasangan mungkin dari kemarin-kemarin udah gue bilang kalau yang warna hitam itu adalah min. Kalau yang merah itu plus, tanda tambah. Oke. Udah terpasang, usahakan jangan sampai nyatu ya kabel main plusnya, karena kalau nyatu otomatis dia akan konslet, modulnya akan rusak. Dia menggunakan 12 volt atau 24 volt terserah. Kalau di sini aku menggunakan 12 volt dengan aki kendaraan 5 ampere ya. Oke, kita akan coba hidupin on off-nya. Oke. Ya. Tuh. Dia akan otomatis ganti ya. Enggak. Kita akan coba di modenya. Tadi pertama satu ya. Ini dua, tiga, empat,
5, 6. Kok diam, cuk? Sorry, 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 sorry. Ininya kurang pas tadi ya. Oke. Ini mode standby-nya. Tadi berapa ya? Lupa gua. Astaga, lupa lah. Oke, kita cek aja. Gua lupa berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, gimana cara hitung ya? Oke. Ini yang satunya tadi. Oke, terang banget, silau boy. Silau banget dah. Coba aku arahin ke sini. Silau banget. Tuh. Ini rekomendasi sih buat grill ya. Ini untuk di bawah lampu ya. Kalau dimatiin lampunya gimana, kita akan coba. Tadi sorry ya bro ya, gua lupa hitung ininya. Masalahnya tadi ininya keputus, jadi arusnya malah nge-lag dia. Oke, gua matiin lampu dulu. Oke. Nah, ini aku menggunakan lampu ini ya, beauty lamp. Jadi kita akan turunin watt anu apa namanya? Keterangannya. Nih, kalau di gelap dia gini. Dia akan lebih terang warnanya, agak merah, langsung kejap-kejip, kejap-kejip. Ya, sangat terang. Apalagi kita matiin ya, kita coba kita matiin. Tuh, dia akan lebih terang. Dia akan lebih nembak ya. Tuh. 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 Oh. Bagus banget, kita ganti modenya. Ini pas di kegelapan ya. Nuh. Gimana terangnya? Wow lah. Ya, ini waktu malam. Pas kita di TKM, pas lampu udah padam. Inilah penuh. Weh. Kita cek ya, kita tembak ke sana nih. Oh. Oke, kita tembak ke sana. Gimana terangnya? Tuh. Tuh. Sangat terang, Bos. Nih, kita arahin ke sana ya. Masalahnya aku berada di dalam rumah. Tuh, kita cek ya, gimana terangnya di sana. Bentar, nyangkut. Ya. Tuh, terangnya gimana? Ngeri banget. Tuh. Tuh. Masalahnya dia ini walaupun dia watt rendah, tapi kekuatan dari modulnya itu yang membantu dia untuk menstabilkan warna dari cerahannya ya. Walaupun dia menggunakan 1 watt aja dalam satu LED-nya. Tuh. 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 Weh, mantap. Oke. Kita matiin. Kita hidupin lagi ini. Sorry agak berantakan situ. Kita arahin ke bawah lagi, oke. Bentar gue nyalain lampu. Oh, enggak usah. Enggak usah pakai lampu lah, udah terang aja pakai ginian. Nah, jadi untuk review kali ini apa namanya? Strobro Grill. Rekomendasi banget untuk mobil dan kendaraan, bagus untuk kalian ya. Nah, itu sangat terang. Jadi bagi kalian yang mau beli, silahkan kalian cek di Strobo Siren Kalimantan untuk Instagramnya, dan nomor WA bisa kalian chat 08 13 46 45 6789.
Dan untuk kalian yang mau nelpon silakan 0857 3145 6789. Oke. Okay? Untuk kalian yang langsung mau cek barangnya bisa kalian